Ya, betul. Saya Binaraga Kabupaten Ciamis di kelas 55 kg. Selama ini saya juara, kalau juara di body contest, cuma kalau di Binaraga cuma masuk 5 besar di Porda 2018. Waktu kemarin Porda di Bogor. ...2021 masuk BK, babak kualifikasi Porda. Udah mulai mau ikut latihan sekarang. Kebetulan di Porda Cabor Binaraga dipegang sama Bapak Haji Cece, Ketua Direktur Umum PDAM Kabupaten Ciamis. Latihan sehari-hari biasa, latihan rutin buat menjelang BK Porda 2021 di Kabupaten Gresik. Kalau masalah fasilitas, saya mah sendiri latihan tanpa pelatih, tanpa manajer, suplemen masih alhamdulillah beli sendiri. Harapan untuk pemerintah Kabupaten Ciamis untuk kedepannya selaku Akang sebagai atlet binaraga gimana, Kang? Kalau harapan saya nggak muluk-muluk ya, Bang ya. Harapan saya cuma pengen diperhatikan sama Kabupaten Ciamis selain latihan, pelatih, manajer, sama suplemen. Dalam tahapan sekarang yang ikut peran serta selama ini nyupot ke Akang? Alhamdulillah sekarang masih ada rekan-rekan saya di fitnessan, di tempat gym yang ngasih support saya, termasuk ada salah satu seorang saya tidak biasa disebutkan. Oh gitu ya. Kalau ditargetkan saya tidak, cuman saya akan berusaha semaksimal mungkin latihan sehari-hari seperti biasa. Ya, buat khususnya di cabur binaraga, mohon perhatiannya untuk atlet-atlet binaraga di Kabupaten Ciamis, khususnya di binaraga. Jangan sampai nggak ada kabar, nggak ada apa gitu, sampai-sampai latihan sendiri tanpa pelatih, tanpa suplemen. Kalau binaraga itu latihannya keras, makannya jelek, hasilnya jelek. Makannya bagus, suplemennya bagus, otomatisasi badannya bagus, insya Allah bisa jadi juara. Nah, terima kasih ini Jabar udah mensupport saya selama ini. Saya akan berhasil menerbut pedali di Porda 2012 insya Allah.